kapan dia was apa harus sampai jadi ingin itu kan kita mau selarasi dengan misalkan dengan punishment and rewardnya. Kenapa saya bertanya berapa lama rata-rata gitu? Jadi kan biar apa? Iya biar sinkron. Jadi antara ketersinambungannya antara dia perubahannya itu dia juga ada punishment dari rewardnya yang awet yang sama dengan panjang periodenya. Contohnya untuk HRD ya, untuk HR ya. Misalnya dia minta gaji naik rasa 30%. Kita bicara misalnya yang rating gaji 3 juta, 30% berarti 1 juta. Dalam waktu berapa tahun misalnya ya. Dia minta 6 bulan misalnya. Oke, 6 bulan itu harus kerja apa? Misalnya gitu. Demikian juga dengan parenting. Betul. Ya begitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau minta gaji 1 juta atau anak-anak mau saya mau beli skateboard harganya 1 juta. Terus kamu mikir apa? Cekin ini. Nah, review itu tetap ada. Satu tahun kita bagi berapa bulan. Gitu loh. Jadi tetap anak-anak tuh dikontrol untuk progresnya. Dia akan mengontrol diri sendiri ketika dikasih tahu apa reasonnya. Anak-anak pinter kok. Asal dikasih tahu aja. Terus besok lupa. Ya nggak apa-apa kasih tahu lagi. Ingat ya, dia punya inersia. Resilience itu melatih itu perlu bantuan.